Faris. Untuk pertemuan kali ini, Kak Faris ingin membahas tentang baris bilangan. Perhatikan soalnya. Rumus suku ke n dari baris bilangan 3, 8, 13, 18, dan seterusnya adalah, itu ada pilihan gandanya, A, un sama dengan 5n-3, B, un sama dengan 5n-2, C, un sama dengan 3n plus 1, D, un sama dengan 3n. Nah, ada yang bisa adik-adik? Kita bahas ya. Oke, adik-adik bisa perhatikan, di situ disajikan baris bilangannya 3, 8, 13, dan 18. Kita ketahui bersama rumus un sama dengan apa? Nah, harus tahu, ini barisnya aritmatika atau geometri, atau malah bukan yang kedua-duanya. Kita cek selisihnya dulu. 3 ke 8 selisihnya 5. 8 ke 13 selisihnya 5. Selisihnya 5. Berarti kalau selisih sama, namanya baris aritmatika. Rumus UN baris aritmatika apa? UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, ini rumus yang harus adik-adik ketahui. Nah, ini rumusnya. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Di situ dari soal diketahui A-nya berapa? 3. A itu suku pertama. 3. N sama dengan 3 ditambah N min 1 kali B. B itu selisihnya tadi berapa? Di 5. Berarti 3 plus ini 5N, ini min 5. Berarti kita bisa hitung 5N min 2. Dari pilihan ganda yang paling tepat yang B. Bisa dimengerti adik-adik? Mudah ya?